Pelakon Rizal Jaafar dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Selayang dan disahkan mengidap penyakit berkaitan komplikasi jangkitan kuman. Bila balik malam badan rasa sejuk, kena pakai baju tebal dan berselimut untuk panaskan badan. Kesannya saya tak boleh tidur lena dan mula sesak nafas. Kemudian setiap aktiviti yang saya buat cepat semput. Keluarga nasihatkan saya untuk pergi buat check up tapi saya pula jenis suka bertangguh. Saya anggap sakit ini seketika sahaja sampai saya betul-betul tak tahan dan akhirnya saya ke klinik kesihatan. Saya kemudiannya dikejarkan ke unit kecemasan Hospital Selayang menaiki ambulans. Ketika dalam bilik kecemasan, pelbagai perasaan saya rasa ketika itu. Pesakit pula bersilih ganti. Memang tak selesa, kemudian saya dimasukkan ke wad biasa dan mendapat rawatan. Saya perasan muka saya semakin cengkung dan badan pun semakin susut 5 kg. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.